Okey, assalamualaikum rakan-rakan dan teman-teman. Okey, senyum-senyum selalu eh. Okey, hari ini kita akan belajar cara macam mana nak tukar brake pad Proton Prevay. Proton Prevay eh. Okey, macam biasalah. Kita buka tayar dan pastikan jack, stand jack ni eh, stand jack ni. Ini untuk keselamatan kita lah. Okey. Okey lah, tools yang kita perlukan pun tak banyak. Kita perlukan sepanah saiz 13. Okey, saiz 13. Saiz 15. Itu sajalah. Dan untuk barang special tool untuk kita tolak piston tu, itu saja. Okey, macam biasa kita pusingkan ni. Ha, kaliper ni kita pusingkan ke sini supaya kita senang nak buat kerja lah. Okey. Kita akan buka satu nut di bawah ni. Tak payah buka dua-dua ni, kita buka satu je. Okey, kita buka ke satu ni. Ini kalau pusing ni, kita akan tahan pakai sepanah saiz 15 lah. Okey. Pakai saiz 15. Kalau dia tak boleh nak tahan, kita pakai saiz 15. Kalau kita boleh tahan, biasa kita boleh tahan dengan tangan. Okey. Alright, kita buka. Okey, macam biasa kita tarik. Okey, ini hose ni. Okey, kita tarik. Okey, macam biasa. Okey, kali ni kita, saya nak ajar tak payah pakai ni lah. Kita cuba kiau je brake pad tu keluar. Kita cuba kiau je brake pad ni untuk tolak piston ni eh. Satu ni kita tanggalkan. Satu ni kita akan tanggalkan. Okey. Okey. Kita kiau dia eh, guna screwdriver flat lah kalau boleh ni. Kita guna screwdriver flat untuk kiau dia ni. Okey, untuk kiau piston ni. Okey. Kita pastikan piston ni masuk dalam eh, sebab kita nak masukkan brake pad baru. Sebab brake pad baru kan dia tebal kan. Okey, dia dah masuk sikit. Kita letak lagi satu belakang ni. Okay, kita kiau dia ke dalam eh. Piston tu masuk dalam habis. Okey. Kalau boleh kita pastikanlah dia punya brake reservoir dekat atas tu, kita buka dia punya penutup. Okey. Supaya dia lebih lancar lah masa kita tolak piston tu ke dalam kan. Alright. Ini brake pad lama eh. Kita buka brake pad lama ni. Okey. Okey, pastikan ni macam biasa eh, boleh main eh. Ni. Okey, ni boleh main. Okey. Alright. Okey. Ni yang ada indikator eh. Indikator. Okey. Kita akan letak brake pad baru ni. Pasang dengan brake pad baru. Okey. Mudah je. Senang je ni. Okey. Kita tolak ni, nak tolak kaliper ni kita jaga-jaga sikitlah.
Ni kita tolak satu plate atas ni. Kalau tidak ada sangkut. Ha ni ni. Nampak ni. Ni ada satu plate ni. Ni, kalau tidak ada sangkut. Kadang-kadang kita tak perasan, kan? Dia akan terkepit masuk dalam dan dia akan kena disk ni. Bila disk ni berpusing, dia akan terkena ni. Okey. Okey, kemudian kita skrukan balik dia. Okey, kita ikat balik. 13 kita ikat balik. Alright. Okey. Jadi siaplah. Itu saja buat hari ini.